Sebelah kiri ya. Senator, rawahi. Awas. Adik, pade. Mau berkunjung rumahnya Ibu Bidu. Ya, gak usah lari sayang. Kita mau berkunjung tempat Ibu Bidan Fitri ya. Tema pekerjaan, subtema pegawai. Berkunjung ke rumah Ibu Bidan Fitri. Cukup lah ya tempat duduk kita ya. Sehat pikirannya, sehat hatinya. Luar biasa. Nah, hari ini di mana? Luar biasa. Ini namanya Pustu. Puskesmas Pembantu. Apa namanya? Puskesmas Pembantu. Nah, di Pustu ini tempat apa ya? Tempat apa ya? Tempat berobat, tempat periksa kesehatan. Oke, siapa yang ada di Pustu? Ada Damar. Yang ada? Yang jaga Pustunya siapa? Siapa? Ibu. Ibu Bidan. Nah, Ibu Bidan namanya Ibu Bidan anak semuanya. Siapa yang pernah kesini berobat? Saya. Saya, Bu. Oke, baik, luar biasa. Hari ini sehat semuanya? Saya. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Saya. Siapa yang cita-citanya mau jadi bidan? Saya. Tapi bidan untuk perempuan. Laki-laki jadi Pak Dokter saja ya. Setuju? Setuju. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu kasih tahu kita masuk ke dalam. Nanti satu orang ibu ajarin cara untuk memeriksa pasien. Kalau orang sakit namanya apa? Pasien. Kalau yang ngobatinnya Bu Bidan atau Pak Dok? Dokter. Oke, kita masuk ya. Tapi jangan berebut ya. Ayo Alia. Enggak ada yang di sini. Enggak ada di sana, enggak ada. Berdiri di situ aja dan di sana berebut ya. Stop di situ aja saya. Stop di situ aja. Saya. Oke, mundur aja. Kalau demam, anak-anak ibu diukur panas badannya. Badannya panas banget apa enggak ya? Asih. Alat ukurnya namanya termometer. Apa namanya? Alat ukur suhu namanya termometer. Oke. Nah, jadi dengan alat ini kita tahu berapa panas badan kita. Hari ini sehat semua, tidak ada yang demam ya? Iya. Oke. Terus kalau anak-anak ibu datang ke sini, periksa apa sih sakit?
Ini namanya stetoskop. Satu kali lagi, stetoskop. Oke. Ini alat bantu dengar apa-apa yang bunyi di dalam badan kita. Yang ini siapa yang pertama nih ya? Masih kecil di dalam ini. Ada ukurannya untuk anak kecil namanya tensimeter. Apa? Tensimeter. Oke, baik. Ini tadi apa namanya? Termometer. Kalau ini namanya stetoskop. Oh, pintar sekali. Kalau yang ini namanya tensimeter. Waktu baru datang ke dalam, anak-anak ibu diukur dulu nggak timbangan berat badannya? Diukur nggak? Iya. Kalau sakit diundang dulu ya. Ini alat ukur berat badan. Berat badan. Nah ini siapa sih namanya? Siapa namanya? Rizi. Nah Rizi itu beratnya 15 kilogram. Oke? Siap. Nah abis ini mbak ada ukur. Tinggi, Mbak. Oh. Itu. Ini sayang yang di atas ini. Nah, kayak di sekolah kita. Di sekolah ada seperti ini. Ya, seperti ini. Diukur terus. Iya, di atas. Di atas, Mbak. Iya. Iya, benar sekali. Oke. Kalau tadi udah diukur berat badan. Satu saja siapa yang mau? Ayo. Ya, ngaji ya, saya. Ini siapa? Ada mundur, ada Rizi sudah, Nah, seperti ini. Jadi kalau ada teman-teman yang sakit, Alia sudah. Kalau tangan sakit jadi sekolah, jadi anteng tuh. Kalau temannya sakit, kalau ada obat di sekolah, silakan berikan obat yang pertama dulu. Tapi kalau tidak ada, nanti bawa temannya kemana? Mana saya? Pustu. Pustu atau tempat berobat. Nah, nanti di tempat berobat, anak-anak ibu tadi tuh diukur berat badannya, diukur tinggi badannya, ditanyain sakit apa, ditanyain. Jadi biar tahu apa yang mau kita beri obat. Nah. Ini gunanya tadi. Ini apa sih gunanya? Untuk mendengar apa? Mendengar apa kata Bu Bidan tadi? Mendengar suara di dalam dada dan perut teman yang sakit. Tadi temannya bilang nggak kalau dia demam? Bilang. Demam nggak, Moza? Tidak, Bu. Nanti kita tes ya. Nah, itu loh perhatikan Bu Bidan sayang. Bukan untuk ditimbang lagi. Gunanya untuk mengukur suhu badan Fadil. Kita. Nah, letaknya di mana sih termometer yang pernah berobat? Di mana letaknya? Ayo. Di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo, di mana letaknya ini? Di mulut. Di mulut. Benar, ada yang pernah letak di mulut. Terus di mana lagi ini biasanya paling sering letak? Di mana saya? Ini saya. Ditimbang tapi diperhatikan mau diperiksa terus. Nah, kalau sakit diletak di ketiak. Di apa namanya ini? Gibran, tengok itu. Kelek, ketiak sayang. Nah, kita dengar sama-sama. Kita dengarkan, Dek. Anteng. Titit. Kita dengarkan ya. Yuk, kita dengarkan. Ini enggak ya? Tidak sah.
Belum bunyi. Belum. Sebentar lagi ada bunyi titit. Enggak ya. Ya, Fri. Nah, ini berapa? Dengar enggak bunyinya, sayang? Udah kedengaran bunyinya. Ya. Nah, itu kok sampai ke situ. Ada angkanya. Angka berapa coba? Siapa yang bisa lihat? Alfi, mana Alfi angka berapa itu? Angka berapa? Terus? Sama 36, tuh. Pinter, subhanallah. Nah, kalau 36,7 berarti tidak demam. Tidak demam. Dek Zia. Nah, terus siapa sih yang pengen tes ini nih? Letak di telinganya siapa ya? Siapa duluan? Oke, diletakin saja. Nah, gini. Ini telinga. Nah, sama si Macu lagi. Nah, anteng, tengokin. Dengar bunyinya, Deza. Adam Damar. Dia penasaran. Ya, kedengeran ya, nak ya? Sakit nggak telinganya? Enggak aman ya. Siapa mau coba? Oke, satu-satu sayang, satu-satu. Yang sudah mundur, Dereza mundur. Reza mundur. Siapa tadi Arya sudah mundur Arya ke belakang. Reza mundur. Temannya ada yang mau jadi polisi nih. Ini dengerin ya, sayang. Ayo mundur lagi sayang. Iya. Abi sudah belum? Mundur. Mbak Bida sudah? Baik. Udah. Mundur dulu. Mundur dulu, Nak. Mundur dulu. Mundur langsung. Nanti yang segera. Oke. Jaga kesehatan telinganya ya. Jangan sampai sakit ya. Sila sudah. Kalau sakit nggak bisa dengar. Diri siapa lagi ini? Silakan maju. Tapi teman yang lain nggak dengar kan? Yang bisa dengar hanya kita sendiri. Yuk. Kayak muni kerik-kerik ada jangkriknya. Nggak ada yang pegang HP mah. Adek, no. Sudah belum. Irul udah belum sayang. Belum. Ayo coba deh, coba. Ya Irul coba. Wadil mundur, Wadil. Hanya kita sendiri yang sakit. Erlin wes ya. Kayak jangkrik jare Wadi. Benar-benar. Apakah benar ada suara? Ini ada suara apa enggak? Ini ada suara apa enggak?
Oke, anak ibu Monza, silahkan. Yuk kita lihat Monza diperiksa sayang. Yuk. Juga pengen deh. Moza bobok dulu. Nah, anak-anak ibu kalau mau periksa misalnya katanya ada batuk, itu kita dengarkan periksa dada. Nah, ini periksa dadanya. Nanti enggak injak itu loh. Oke, ya. Nah, diperiksa bagian dadanya. Nanti kita diperiksa dadanya itu loh. Ya, oke. Moza tidak batuk, jadi tidak ada bunyi. Dengarkan ibu. Dulu ke sekolah. Siap anak-anak ibu semuanya. Gimana sih caranya biar kita, salah satu cara mencegah kita ketularan penyakit dengan cara? Cuci apa? Oke, sekarang tangannya di depan. Di depan semuanya deh. Yang pertama, temukan kedua tangan kita. Digosok-gosok. Jadi cuci tangan seperti ini ya. Dikasih air, dikasih sabun, terus digosok-gosok. Terus disela-sela aja. Sesela jari. Nah, gini. Atas, ganti ya. Oke, ganti. Iya. Terus abis itu di mana? Di buku-buku ja. Ini. Oke, nah ini. Nah, kiri kanan. Ini harus dicuci. Abis empat-empat tinggal satu. Berarti bagian jempol. Jempolnya. Terus yang mana lagi yang belum dicuci? Ya, bagian pergelangan tangan. Baru dicuci kembali dengan air mengalir. Oke, siapa yang bisa ulang lagi? Ayo, yang bisa ulang satu di sini. Gimana? Contohnya kan? Ayo, berdua. Teman-teman, cara cuci tangan yang benar. Oke, coba bilang dulu. Teman-teman. Cara cuci tangan yang benar. Cara cuci tangan yang benar. Yaitu. Ayo ikutin teman-teman. Tangan dibasahin. Kalau tangan dibasahin dengan air. Terus dikasih. Benar ada yang ikutin? Buku-buku jari. Nah, ada buku-buku jari kiri dan kanan. Nah, sudah 4 jarinya dicuci. Yang mana yang belum? Jempol pinter. Masya Allah. Terus yang mana yang belum? Pergelangan tangan. Terus habis itu dicuci lagi dengan air mengalir. Oke, anak-anak ibu semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sekarang kita duduk dulu juga ya, sama-sama yuk. Ayo kita duduk dulu ya. Ayo sayang. Dapat semua tempat duduk. Oke. Deoza sini sayang. Ayo sayang.
Adam. Adam di sini sayang. Ya, Adik. Itu Dek apa muat sini enggak itu? Mas Aziz. Aziz itu loh, Mbak. Aziz itu. Tadi sudah sarapan semua? Sudah sarapan semua? Tadi Ibu dapat ini sama temannya. Berbagi ya, oper ke temannya. Oper temannya. Minggir ya saya, minggir. Kasih nanti. Namanya berbagi. Kasih lagi. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oh iya, iya. Mana nih? Ya, lewat ya, semuanya. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih nih karena sudah mau datang. Sama-sama, Ibu. Terus, tadi kita ingat untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa rajin gosok gigi. Terus tadi diajarin apa sih? Diajarin cara cuci apa? Cuci apa? Tangan. Luar biasa. Ada berapa langkah tadi? Ada? Oh iya. Bilang terima kasih dulu sama ibunya. Salam, salam. Tutup di pusunya seorang Bu. Boleh Bu Bidan, boleh Pak Dokter, boleh Pak Perawat. Ya. Oke. Okay. Siap. Terus kalau datang tadi ditanyain sakitnya. Terus apa aja tadi? Diapain aja tadi? Di coba ayo coba siapa yang ingat? Diapain aja tadi waktu di dalam di? Pertama di timbang Pak dulu tadi. Diukur tinggi badannya. Ditanyain kesalahan apa sayang? Iya. Ya, baik. Oke. Oke, semuanya lihat sama Ibu. Nah, gitu. Siapa yang pagi tadi mandi pagi? Saya. Luar biasa. Siapa yang pagi tadi sholat?
Belum. Jadi nggak boleh panas-panasan dulu ya, Nak ya. Sekarang sudah sehat. Anak-anak ibu semuanya anak sehat. Anak soleh-soleh. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Tadi sudah makan semuanya? Oke, sekarang ibu ingetin lagi. Anak-anak ibu berada di mana namanya? Di? Di pus? Iya benar. Anak-anak ibu berada di mana hari ini? Di pus? Pus. Iya, bagus. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, nah oke. Baik, anak-anak ibu, semoga apa yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat. Terus yang punya cita-citanya untuk jadi tenaga kesehatan, dikabulkan ya. Sampaikan ini. Belajar tidak dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya anak-anak ibu semuanya. Amin. Terima kasih banyak sudah mau hadir berkunjung di tempat ibu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu ucapkan. Ya. Waalaikumsalam.